السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حاضرين المؤمنين والمؤمنات عند رحمة الله سبحانه وتعالى، باب النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر، bab larangan daripada benci membenci, memutuskan hubungan dan paling memaling antara satu sama lain. Qala Allah Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang mukminun bersaudara. Ini adalah nas Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Hujurat, setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang tanggungjawab dan sikap orang mukminin apabila melihat saudara mereka berbalah antara satu sama lain. Allah menyatakan, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan ayat ini, إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Jika dua puak di kalangan orang Islam berbalah, وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا, اقْتَتَلُوا ni perang. Jika dua puak di kalangan orang Islam berperang, bergaduh antara satu sama lain, فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, maka hendaklah kamu baiki antara keduanya. Jangan jucu hati bagi salah satu lagi berkelahi, tak. Fa aslihu bainahuma. Tapi kata Al-Quran, fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Jika salah satu puak itu melampau di atas yang lain, kita nak damaikan, tapi ada puak yang lebih-lebih pula, dia yang cari pasal yang lebih-lebih, dia tak menuju kepada jalan perdamaian, tetapi dia menuju kepada perbalahan, pergaduhan, ketegangan di kalangan dua puak ini. Dia yang mengambil tindakan lebih daripada had. Allah kata, faqatilu allati tabghi. Kamu semua perang puak lampau ni. Boleh perang salah satu. Kita nak damai, ada yang tak nak. Dia nak kelahi. Allah kata, bukan kata biar, biar ada dua. Tak. Perang yang melampau ni. فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ, sehingga mereka kembali kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga perang sampai dia kalah. Sampai dia tahu, okay, kami surrender. Okey, kita terima perdamaian. فَإِنْ فَاءَتْ, mereka dah kembali. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا, maka damaikanlah kedua-duanya dan melakukan keseksamaan. Sesungguhnya Allah suka kepada orang yang membuat seksama adil. Kalau mari berdamai, kita yang tak damai kena adil. Dan kita tidak boleh berat sebelah. Para ulama apabila melihat umat berbalah, dia tak boleh berat sebelah. Mesti menghukum ke semua puak
dengan timbangan agama dan jangan dia bersifat berat sebelah ataupun bias sehingga menyebabkan dia menghukum satu pihak di atas ketaksuban ataupun fanatiknya sehingga dia melupakan nilai-nilai bagi pihak yang lain. Ini penting. Kemudian setelah Allah bagi tahu itu, baru Allah bagi tahu. Ingatkan kita. Innamal mu'minuna ikhwatun, ayat ni, sesungguhnya orang mukminun itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum, maka kamu damaikanlah dua saudara kamu. Dan takutkanlah Allah, mudah-mudahan kamu semua mendapat rahmat. Dan ini besar. Makna ayat yang seperti ini besar maknanya kepada kaum muslimin dan besar maknanya kepada kita dalam menentukan penderian apabila melihat orang-orang Islam berbalak di kalangan mereka. Ada orang berbalak kerana masalah akidah. Kita kena damaikan dia. Semua pihak kembali kepada akidah Islam. Kalau ada pihak yang tak nak kembali kepada akidah Islam, nak meneruskan akidah kufur dan syirik, kita perangi yang tu. Akidah khurafat, kita perangi yang tu. Maksudkan kita lawan yang itu. Orang berbalak dalam masalah fiqah. Orang ni ada fiqah nak ikut fiqah ni, orang ni nak ikut fiqah ni. Orang ni nak ikut fiqah ni, orang ni nak ikut fiqah ni. Tak ada penyelesaian. Kita ajak balik pada fiqah kitab dan sunnah. Tengok kitab dan sunnah kata apa dalam masalah ni. Ada orang tak nak, dia nak buka. Dia tak kira. Rasul ke Quran kan dia tak kira. Saya kira mazhab saya. Kita lawan dia. Kita lawan dia. Kerana kita kena ajak orang balik ke nas. Sehingga dalam semua hal. Dan kemudian, orang yang nak menjadi pendamai, hendaklah orang yang jujur dengan agama. Saya, tuan-tuan, kita bila kita baca surat-surat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pembesar-pembesar seperti yang diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari, Muslim dan ashabus sunnah, bagilah hantar surat menyurat baginda kepada Rom, kepada Parsi. Baginda tak meminta Kaisar ataupun Kisra, Maharaja Rom, Maharaja Parsi, supaya mereka meninggalkan kedudukan mereka. Tak minta. Tapi baginda menyebut min Muhammad Rasulullah ila azim Rum, daripada Muhammad Rasulullah kepada orang besar Rum. Nabi hormat dia. Nabi tak kata kepada nama dia. Dia orang besar. Tuan-tuan pun kalau tulis surat kepada orang besar, tulislah. Dah orang panggil dia yang berhormat. Apa nak buat? Panggil je lah. Dan orang panggil dia yang amat berhormat, kita nak buat apa? Sama ada dia berkhidmat atau tidak, nak buat macam mana, itu panggilan dia. Ila azimul Rum, ila azimul Furs, kepada orang besar Rum, kepada orang besar Parsi, salamun ala man ittaba'al huda, salamun ala man ittaba'al huda, salam sejahtera kepada sesiapa yang mengikut petunjuk. Mula bagi dia tulis surat. Aslim taslam. Ha? Aslam taslim. Ha? Aslim taslam. Yu'tikallahu ajru marratain. Islamlah. Nescaya kamu selamat. Allah berikan kepadamu dua pahala. Kemudian Nabi meringkatkan tentang pahala bagi setiap surat itu berbezaan berdasarkan keadaan rakyatnya. Pahala dia, pahala rakyat dia. Nabi kata Islamlah. Nescaya kamu selamat. Nabi tak kata awak kena turun. Saya akan hantar orang, saya ganti tempat awak. Tetapi Nabi tawarkan supaya dia menerima Islam. Bila dia menerima Islam, maka dia boleh kekal pada kedudukannya dan dia mendapat pahala dia dan pahala rakyat.
Orang dakwah kena berfikir macam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terutama dalam dakwah kepada orang-orang yang mempunyai kedudukan, tak kiralah kedudukan apa. Antara dua keadaan, kita mau kursi ke? Kita mau kursi ke? Kita mau islamkan kursi. Kita mau kursi dia ke? Kita mau dia mengislamkan kursi dia. Ya? Dua-dua ada kepentingan tu. Kalau kita fikir kita ingin supaya kursi itu Islam, tidaklah seteruk kita berfikir kita kena mendapatkan kursi, kemudian kita akan islamkan kursi. Saya tak apa, tentu tak setuju saya pun tak apa. Ini perkara terdedah kepada subjek yang terdedah kepada untuk dipertikaikan. Kalau kita nak Islam, supaya dia Islam, kita tak semesti berebut dengan dia. Kita dakwah dia, kita minta supaya dia terima konsep Islam. Entah apa ramai pemimpin yang kelihatannya keras, tetapi apabila dakwah itu pergi bertalu-talu kepadanya, berubah sikap dan pemikirannya. Walaupun sudah orang tanya, berubah betul kan ni? Kan? Tapi kita tidak. Nahnu nahkum bizawahir, wallahu yatawalla sarair. Kita hukum yang zahir, Allah Ta'ala menguruskan yang batin. Bila kita tak berebut dengan dia, dia tak prejudis kepada kita. Dia tak sangka buruk kita. Dia kata, awak nak ambil tempat saya. Dia tak sangka. Kata, saya tak nak tempat awak. Saya nak awak menerima konsep-konsep Islam. Kalau awak terima, saya tolong awak. Lebih mudah, dan bukan saja lebih mudah, itulah yang telah dilakukan oleh para ulama salafus salih. Itulah yang telah dilakukan oleh Imam Ahmad. Itu yang telah dilakukan oleh Al-Imam Syafi'i. Itu yang telah dilakukan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan seumpamanya. Dan soal berjaya tak berjaya itu soal kemudian. Dakwah ini banyak yang berjaya, macam-macam cara yang berjaya, dan banyak juga yang tak berjaya. Tetapi cara mesti betul. Kita nak berubut ambil bangunan-bangunan besar di Kuala Lumpur ni, memang tak termampu kita dengan kekayaan yang dimiliki oleh mereka. Tapi kalau kita berjaya mengislamkan tuannya, maka bangunan itu menjadi milik orang Islam. Untuk mengislamkan kursi, tidak perlu para duat, para pendakwah tunggu 5 tahun sekali. Terpulang, siapa yang nak berbeza, boleh beza lepas pada ni. Lama buat siapa nak jawab, dia jawablah, tak apalah. Bahkan 24 jam dalam satu hari, kita mempunyai peluang. Kita boleh berjumpa dengan berbagai-bagai orang dan kita menyampaikan kepadanya mesej Islam. Tuan-tuan, kita bagi 20 mesej, dia tak mau terima, dia terima satu, alhamdulillah. Besok jumpa lagi, kita cakap lagi, dia terima pula 2, 3 lah. Sekarang orang kata lambat lagi, lagi 5 tahun. Kita tak tunggu 5 tahun. Kita sepanjang hari ada saja nombor kontak kita, kita kontak. Kita bagi tahu perkara ini menyanggah syarak. Perkara ini telah bercanggah dengan nas Al-Quran. Perkara ini telah bercanggah dengan nas kita dan As-Sunnah. Ada orang, dia dengar kita cakap, dia diam. Dia tahu dia tak boleh buat, tapi kita telah sampaikan. Setengah orang walaupun dia tak boleh buat, dia tahu ada orang tegur, dia cuba baiki sikit lagi elok. Lagi sekali kita tegur, dia baiki lagi sikit. Kita harap lama kelamaan kita dapat mengislamkan kebanyakan sistem. Kalau semua orang berfikir secara jujur, ramai orang kata, ni ramai ada ulama yang duduk saja, itu ulama duduk saja. Kita jangan duduk saja. Tuan-tuan, kerangan orang
yang bertanggungjawab. Bukan semestinya jadi ulama. Kita jadi orang Islam. Orang Islam ada kedudukannya. Ataupun sama ada apa saja kedudukan kita. Kita cuba Islamkan sistem yang ada. Dengan cara kita menasihati. Saya baca beberapa du'atul islah. Saya baca beberapa orang tokoh-tokoh pembaharuan di negeri India. Sebagian ulama India melihat setengah pemerintah India jahat-jahat. Tak mampu untuk dibaiki mereka. Pergi dia kena. Mereka ambil kesempatan. Cuba dengan berbagai watak melakonkan diri masuk ke istana. Berbaik dengan anak-anak raja yang kecil-kecil. Yang masih 5-6 tahun, 10 tahun, 12 tahun. Lalu mereka sampaikan didik anak-anak raja ni kepada Islam. Dan kita akan baca di antara sejarah Ahmad Sarhindi. Dia akan cerita bagaimana kesungguhan dia didik anak raja ni daripada kecil sehingga dia pun dah tua. Satu hari memang dia tahu anak raja ni akan jadi raja. Kalau tak ada perubahan, anak raja ni akan jadi raja India. Sehingga bukan pada zaman itulah terlaksananya banyaknya Islam di dalam pemerintahan Islam di India. Kerana bila dia naik atas, dia ingat guru dia. Jadi dia daripada kecil. Semua kita kadang-kadang mempunyai peluang yang besar. Anak-anak kita, kita bagi ilmu hebat-hebat. Pergi universiti tu, universiti ni. Anak-anak ini, tentu kita tak harap dia pergi jadi orang biasa di tepi jalan. Semua bapak ni mengharapkan anak saya akan jadi satu orang hebat pada masa depan. Ataupun suatu orang yang ada kedudukan pada masa depan. Sama ada ekonominya, ataupun pelajarannya, ketokohannya. Dan kita kena tahu, apabila budak ni ada kedudukan hebat pada masa depan, dia mempunyai peruntukan kuasa di tangannya. Kalaupun tak ada berkuasa di atas negara ini, dia berkuasa di pejabatnya, orang-orang di bawahannya. Kalau kita pun sendiri tidak memberikan ilmu Islam dan disiplin agama pada anak-anak kita, kita telah memberikan kuasa pada orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Dan ini, kalau semua orang fikir anak saya mesti hebat, kerana anak saya akan memimpin perkara-perkara yang baik, sebab itu saya berikan pelajaran kepada mereka. Kalau semua orang fikir begitu, maka kita akan dapat generasi soleh pada masa akan datang. Ini semua generasi rasuah yang ada ni adalah hasil daripada anak-anak orang Islam kita. Mereka ni anak-anak orang Islam yang membesar dan kemudian mendapat peruntukan kuasa dalam berbagai-bagai bidang. Hasil daripada mak bapak dia hantar. Yang hantar ke bidang ketenteraan jadi tentera. Yang hantar bidang perakaunan jadi apa, menteri keuangan ke apa. Yang hantar bahagian ni polis jadi polis. Macam-macam orang jadi. Tapi kalau tidak dibimbing mereka ni daripada awal, maka kita mewarisi negara yang kurang. Maka kita janganlah hanya baca internet, baca surat khabar dan buat komen politik setiap hari. Sedangkan kita mempunyai kemampuan merubah masa depan umat dalam jangka masa panjang. Tetapi kita tidak melakukannya. Kita ramai orang dia. Bagus saya memang gitu ini ulasan dia. Kita tengok dia sendiri, dia tak uruskan benda itu. Ini ada satu kesilapan untuk kita semua ini. Kemudian Allah Ta'ala suruh orang mukmin bersaudara. Dengan dia tidak hadkan persaudaraan itu merentasi sempadan geografi ataupun berdasarkan sempadan geografi atau berdasarkan kepada pertubuhan dan badan ataupun NGO ataupun parti politik. Ini satu hal lagi. Kadang-kadang benda ni berlaku. Penjajah apabila dipisahkan sempadan-sempadan kita ni, dulu orang Islam ni satu umat ni. Di mana saja kena umat Islam ni terasa mereka. Tapi dengan sempadan-sempadan geografi yang dibuat ni, sempadan negeri dan negara ni, menyebabkan kita tak rasa apa-apa. Siapa mati? Oh, orang Islam Bangladesh, orang Islam Malaysia. Siapa mati? Oh, orang Islam
Indonesia, ibu minyak Malaysia. Kerana nilai itu kurang disebabkan bukan kerana akidahnya, tetapi kerana negara yang dia berada dalamnya. Selamati oh Palestin. Dan orang Islam tak ada apa. Sambil kita makan cacang, kita tengok, oh mati pula Palestin di kawan. Arab hari ini mati, setiap hari. Oh mati pula. Orang Arab. Walaupun orang kita tak ada perasaan. Kerana kita rasa itu orang. Orang Arab, kita tak rasa mereka saudara Muslim kita. Cuma yang kita seronok, bola sepak dia yang menang. Bukan kita seronok, pasal kita heran, duk kena bom pun boleh menang. Yang duk sehat wahafiat kalah 5-0. Hak tu kita heran. Saya ingat elok pemain-pemain negara ni, you are a kamal so marah FM apa FAM macam elok pemain negara ni dilatih di Iraq sini. Kita hantar mereka kawasan yang dibom, barang kali dia cekap kena terpaksa lari ke sana sini. Tuan-tuan, tuan tulis surat cadang pada mereka. Tidak juga dengan sempadan parti politik. Ini kena jaga. Dulu orang di kampus, orang tak di kampus, mereka suka mengukur hubungan ukhuwah ini berdasarkan kepada pertubuhan dan jamaah yang mereka duduk. Seakan-akan jamaah yang mereka duduk itu mewakili Islam dan jamaah yang selain daripada itu tak mewakili Islam. Lalu mereka akan bertanya, dia ni orang jemaah kita ke tidak? Jamaah telah menjadi asabiyah. Jamaah telah menjadi perkara yang dilarang oleh Nabi. Nabi melarang perkauman, kita menukar jamaah menjadi wajah perkauman. Sedangkan ukhuwah diukur di atas akidah. Sebab itu kita dalam berjuang untuk melakukan perubahan dalam negara ini, kita menyebut kempen Fikrah Merentasi Jamaah. Pemikiran merentasi sebarang pertubuhan. Kita tak penting you pertubuhan apa pun. You duduk di mana pun, you parti apa pun. Kita nak mendukung cita-cita pemikiran yang kita bawa ke arah perubahan, ke arah Islam yang lebih tulen. Dan malangnya, pemikiran yang sebegini lebih disedari oleh penjajah lebih daripada kita. Jadi kita cakap tentang kemerdekaan. Penjajah bila dia balik, dia tak kisah. You orang apa, Melayu ke apa, tetapi you mesti mewarisi pemikiran penjajah. Tak kisah. Duduk jadi lebay pun tak apa, tak jadi lebay pun tak apa, duduk di parlimen pun tak apa, duduk pejabat agama pun tak apa, tapi otak penjajah. Otak penjajah ni di sudut tak faham agama je. Tapi kalau otak penjajah di sudut pentadbiran, bagus. Kemaslah sikit. Tentang kita jangan fikir setengah penjajah anda, kita jangan fikir dia bodoh dah. Orang selalu fikir Jepun bodoh. Dulu lah. Jepun ni pandai sebenarnya. Walaupun Inggeris tak ada meninggalkan kepada kita selipa Inggeris. Tetapi dalam sejarah Jepun di Indonesia, antara strategi Jepun menggunakan imam-imam untuk membaca doa untuk orang Jepun. Ya? Tuan-tuan baca tulisan Profesor Dr. Abu Talib, pakar Jepun dalam negara ini. Kajian Jepun. Memang Jepun gunakan imam. Maka dengan orang pun hadir, takkan nak kata Jepun salah. Untuk imam baca doa untuk Jepun. Ramai orang bila dia datang menggunakan
atas nama agama, dah ramailah orang telah salah faham agama kerana atas guna dan guna. Tentu kalau baca surat khabar, yang paling puncak kesalahan orang di Kulim. Tanam Quran mana macam? Bak dia pesan saya baca Quran dia kubur. Dia tanam Quran dia kubur. Saya ingat barangkali dia lebih advance pada bapak dia. Kali kita baca atas barangkali dia balik habis. Jadi dia bekalkan satu naskah kat bapak dia dalam. Untuk bapak dia baca. Semasa dia balik ni. Balik kepada masalah jamaah. Jamaah. Ada orang sehingga mewujudkan dalam ceramah dia, iltazim jamaah al-muslimin wa imamahum. Nabi kata kamu dia hendaklah beriltizam dengan jamaah kaum muslimin. Kaum muslimin dan imam mereka. Ada orang salah tafsirkan. Dia kata hendaklah kamu beriltizam dengan jamaah Islam. Nabi tak kata jamaah Islam. Nabi kata jamaah al-muslimin. Jamaah kaum muslimin. Kaum muslimin yang kepimpinan negara Islam. Jika tidak, jamaah para sahabah radhiyallahu anhum atau mereka yang berakidah dengan akidah sahabah dan para ulama yang memimpin akidah sahabah. Lalu mereka wujudkan jamaah, lalu berkelahilah jamaah A, jamaah B, berbalah antara satu sama lain, sedangkan Allah menyatakan innamal mu'minuna ikhwah. Lalu wujudkan, kemudian wujudnya parti-parti politik dalam negara orang Islam. Di barat yang berteraskan kepada demokrasi, parti-parti politik itu wujud dalam persaingan yang menguatkan dan memberi faedah kepada negara-negara demokrasi barat. Mana saja parti yang bertukar di Amerika tidak pernah mengubah dasar dan kebanyakan dasar-dasar Amerika. Amerika itulah, CIA itulah. Kena kestabilan dan dasar, kekuatan dasar mereka. Maka perubahan parti politik tidak banyak memberikan apa-apa kesan melainkan kesemuanya menunjukkan satu persaingan sihat yang memberikan faedah kebajikan kepada rakyat mereka. Dalam negara-negara orang Islam, pergi ke Mesir, pergi mana? Kewujudan parti politik hanya menyebabkan bukan sekadar persaingan yang bersifat tindas menindas antara satu sama lain, bahkan boleh sampai kepada peringkat bunuh membunuh. Berapa banyak yang dikorbankan dan kepada peringkat pemerintah takutkan kepada parti politik, parti politik juga bimbang kepada kekejaman pemerintah, dan banyak negara Arab dan selain daripada Arab yang terdiri daripada kaum muslimin yang meminta pertolongan daripada kuasa-kuasa luar dalam menghadapi sama ada rakyat mereka ataupun pemerintah mereka. Lalu berlakulah kewujudan parti politik ni menjadikan permusuhan antara satu sama lain yang sangat sengit. Lalu benci-membenci antara satu sama lain bertahap yang sangat ajaib. Saya pun kadang-kadang heran. Kita dengar orang parti politik ni, kita pergi ke parlimen, tentu tengok, mereka tak ada masalah pun, orang ni tepuk bau kau ni belanja, kau ni minum. Tapi yang di kampung bertegang. Kenuri abang tak pergi, kenuri adik tak pergi. Ni orang lumpur tak apalah, dah standard dah, fikir. Kalau buat tak standard juga, orang kerja longkang kan. Berkelahi. Tak ada perasaan. Mereka yang di atas, tak ada apa orang ni belanja. Orang ni belanja orang ni. Tapi bila mereka pergi cakap di kampung-kampung, mana-mana saja, sama ya. Dia bakar satu benda yang menyebabkan orang bawah tegang. Sehingga orang yang tak terlibat dengan parti pun susah. Dia kata UDAP ya. Duduk atas kata. Ya. Kita tak, sebab kerana ramai kita cuba memahami kebenaran itu menerusi sesuatu pertubuhan atau individu. Kita kena belajar Islam. Kenal Islam. Kemudian kita kenal apa itu kebenaran dalam Islam.
Wa qala ta'ala adillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin. Firman Allah Ta'ala, mereka merendah diri dengan orang mukminin dan menunjukkan kekuatan dengan orang kafir. Yakni ciri-ciri orang-orang yang nak mempertahankan Islam apabila berlakunya murtad ataupun berlakunya kemurtadan di kalangan umat. Dalam surah Al-Ma'idah ini, kalau tuan-tuan balik, Allah Ta'ala akan menceritakan tentang Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, jika ada orang yang murtad di kalangan kamu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan satu kaum yang nak lawan orang murtad itu. Apa ciri kaum itu? Mereka itu cintakan Allah, Allah cintakan mereka. Mereka merendah diri kepada orang mukmin dan tunjukkan kekuatan dengan orang kafir. Ini ada ciri-ciri yang disebut dalam ayat tersebut. Maksudnya, dengan orang mukmin kena rendah diri. Jangan kita belagak sama kita lebih. Namun dengan orang-orang yang menentang Islam, kafir ni, bukan semua orang kafir ni kita lawan. Apabila dia tentang Islam. Kita baca sebagian artikel, saya sebut tentang banyak benda orang kafir ni dia salah faham. Kerana disebabkan salah faham kita terhadap agama. Kita salah faham tentang Islam. Lalu kita jumut dalam beberapa benda, jadi dia jadi salah faham dia terhadap Islam dia berdasarkan kepada tindakan-tindakan kita. Nah, ini kita kena luaskan konsep-konsep yang seperti ini. Islam ni kena diluaskan kepahaman dia. Kadang-kadang dalam fiqh, saya sekarang kita kempen tuan-tuan, seperti orang semua meneliti fiqh ni luas. Jangan terikat dengan satu mazhab dan aliran saja. Ada orang hantar kat saya, kalau tak mau ikut mazhab, semayam ke saya pendek lah. Satu orang tu lah hantar daripada pondok mana. Semayam ke saya pendek lah, kita pasal Imam Malik. Semayam ke saya pendek. Sebila pula Imam Malik semayam ke saya pendek. Manda ya kau. Tak ada kerja orang. Dia ingat mazhab ni apa? Kita lagi kita sempit mazhab, kita tak membangun dah. Saya sebut tuan-tuan dulu. Abu Bakar lebih alim pada siapa-siapa pun. Omar demikian juga. Mereka faham. Mereka syahadat tanzil. Mereka menyaksikan penurunan Al-Quran. Mereka melihat Rasul. Cuma dalam kepahaman itu kadang-kadang adalah perbezaan. Setelah Rasul tidak ada. Tapi tak pernah ada orang kata, ulama kata siapa tanya aku jangan tanya Umar. Tak pernah ada Abdullah bin Mas'ud kata siapa yang belajar dengan aku jangan belajar dengan jangan ambil ilmu daripada Abdullah bin Abbas. Tak pernah ada Aisyah kata siapa yang mendengar apa yang aku terang jangan dengar daripada apa yang Ibnu Umar terang. Tidak ada siapa yang pernah kata demikian. Tetapi apabila munculnya mazhab-mazhab ini kemudian tiba orang kata siapa yang ambil daripada Syafi'i jangan ambil daripada Malik. Siapa dengar mazhab Syafi'i jangan dengar daripada mazhab Ahmad. Siapa ambil daripada Abu Hanifah jangan ambil daripada Imam Syafi'i. Bila benda ni semua muncul, semua imam-imam ini bukan sahabat. Imam-imam ni tak pernah kata macam tu. Ini yang lebih lajak daripada Raju ni. Yang baru jadi esko agama tu 3 hari. Ni lagi nak kata kerja. Radio Perlis buat wacana sah kata dia. Saya tak terlibat. Syarat di Malaysia siapa yang nak berinah Islam mestilah ahli sunnah bermazhab Syafi'i. Kacau. Ahli sunnah tu pun mengikut apa? Abu Hasan al-Ash'ari. Abu Hasan al-Ash'ari tu tahun 300 lebih dah. Sebelum Abu Hasan datang, orang al-Mazhab tu. Kalau dia yang atas ahli sunnah.
Sebelum Imam Syafi'i lahir tahun 150, siapa? Kalau sekiranya dia dia yang mengasaskan ahli sunnah, para sahabat mazhab apa? Hendaklah bertasawuf seperti tasawuf Al-Imam Al-Ghazali. Oh. Imam Ghazali 400 lebih, meninggal 505. Sebelum Imam Ghazali, tasawuf apa? Tak apalah, siapa yang nak baca Imam Ghazali, bacalah. Adalah kelebihan-kelebihan buku dia. Tetapi, tulisan Al-Ghazali, di samping ia hebat, dengan pemikiran-pemikiran fiknya, dengan analisis-analisis terhadap maksud-maksud syaraknya. Tetapi tak boleh menafikan terdapat begitu banyak hadis-hadis palsu dan dhaif dan ihya oleh Bidji. Bahkan ciri-ciri insan kamil, hak-hak di Malaysia suka sebut insan kamil lagi mutakamil kan, lama dah tak dengar Malaysia. Insan kamil ni yang disebut oleh Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Al-Ghazali rahim. Kadang-kadang ciri yang dia sebut tu seakan-akan kalau digabung buku-buku dia termasuk Ihya, seakan-akan macam tidak praktikal dengan ciri manusia biasa. Bukan saya kata, pengkaji semua kata. Insan kami yang digambarkan tu seakan-akan kalau insan tu wujud. Insan ni kalau tak rasul pun maksum. Yang menjadikan ciri itu sangat tak mungkin. Sehingga Dr. Yusuf Al-Qaradawi apabila menulis tentang Imam Al-Ghazali menyatakan, sesungguhnya ciri-ciri insan yang sempurna, insan al-insanu mithli, al-insanu misali, al-insanu misali, insan yang contoh yang Al-Ghazali ingin kempen itu sangat jauh daripada ciri insan yang dikenali oleh para sahabat, yang diajar oleh Al-Quran dan Sunnah. Kan saya kata? Siapa kata? Al-Qaradawi kata, ikut elok-elok. Besok undang baca, saya sebut. Bukan saya kata tak bagus buku dia. Tapi bila kita kempen manusia pada tahapnya manusia tak boleh jadi. Maka ramai orang teori seperti mana insan kami. Insan kami apa boleh tahu tak? Insan kami ambil. Yang kita tengok insan kami ambil rasuah. Insan kami bagi jahanam jabatan. Insan kami bagi apa? Bumbung bocor. Semua insan kami lah ni. Sebab apa? Bukan saya marah kempen tu. Okeylah, apalah Ghazali sebut, yang lain-lain yang hebat-hebat kita terima. Tapi kadang-kadang kempen itu membawa manusia kepada satu peringkat yang kalau tidak mustahil, hampir mustahil untuk manusia jadi. Jadi bila tuan-tuan nak perkenalkan Islam kepada orang bukan Islam, bukan pada anak-anak kita. Kita kata, mak ni nak minta kau jadi orang yang tak buat apa-apa dosa pun. Mustahillah. Mak pun buat dosa. Pak pun buat dosa. Kita minta mak suruh awak buat benda yang Allah Ta'ala suruh. Dan tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Dan yang larang ni ada rupa jenis. Yang penting kau mesti tinggal ialah yang dosa besar. Yang dosa kecil, berusaha untuk tinggal. Jadi kalau kita minta dia mesti insan kami, tengok orang, tengok dunia, tengok kereta, oh, Masya Allah dunia, a'udzubillah min zalik. Tengok orang, Masya Allah, nak cari dia macam tu kacau. Makan makanan sedap sikit, Masya Allah dunia, dunia, a'udzubillah. Orang makan makanan biasa pada saya. Kadang-kadang orang ni suka kempen macam tu. Jadi Islam tak praktikal lah. Pergi Kelantan tu cerita. Tok Kenali kena datang Kenduri. Tok Kenali tak ada lah. Tokang buat cerita pun salah. Tok Kenali kena datang Kenduri. Makan makanan sedap sikit. Dia akan ambil air, tuang dalam lauk. Dunia, dia makan yang tak sedap. Saya ingat Tok Kenali tak ada macam tu. Yang cerita tu lebih-lebih.
Ini cerita. Apa? Tok kenali satu hari dia senak perut. Naik teksi. Lalu tercicir lah dalam teksi. Dia orang cerita. Pakatlah orang ramai berebut nak naik teksi tersebut. Ha? Ambil berkat. Tok kenali, dia tak cerita benda tu. Hak kemudian ni, lebih lajak pada laju. Tahu agama tak suruh orang buat macam tu. Cerita imam tertentu, tak pernah tidur malam, sentiasa malam berzikir. Bagaimana? Tak masuk akal, baginda pun tidur pada waktu malam. Quran suruh, Nas Al-Quran suruh manusia jadikan malam tempat tidur. Kecuali yang jadi gad dalam malam, tak apa ya lah dia kan. Tapi yang patutnya manusia malam tidur. Sebab tu patut lebih dah waktu Aisyah, waktu mohon ni tak ada kerja, kau tidur kan. Mereka orang yang ada urusan, ada mesyuarat, ada apa. So manusia stabil. Agama yang diminta ni, kita jangan cuba nak perkenalkan Islam dalam satu wajah yang orang tak mampu jadi. Kita tengok Nabi jadi pemerintah Madinah. Ada dia orang jahat di Madinah? Ada tak? Ada. Ada orang munafik? Ada. Ada orang yang minum arak Nabi sebab? Ada. Ada orang menghina? Ada. Kita nak wujudkan satu masyarakat tak wajar apa langsung. Itu mustahil. Tetapi kekuatan pemimpin, kepimpinan dan agama yang mampu membendung dan memberikan alternatif penyelesaian dan memberikan jalan keluar agar manusia tidak merasakan agama ini sempit. Kalau semua orang keluar 40 hari, 4 bulan, siapa nak pergi mengaji sini? Saya datang. Saya bukan marah, tapi kalau asyik keluar, satu dia mari kempen rumah saya, ajak dia keluar 4 bulan, dia kacau, dia keluar 4 bulan. Ajak saya, saya tukar marah lah kalau yang jamaah berkenaan, pulang lah. Tapi saya fikir-fikirlah kamu, kesesuaian tu. Kalau saya keluar 4 bulan, pergi ke India, dah saya tak boleh ceramah di India. Saya tak pandai ceramah. Bahasa India tu. Makan tidur pun nak edit. Kemudian kita mesti, dan apakah manusia yang dibentuk oleh Nabi itu kita. Tuan-tuan, apa saja, bila orang ajak kepada kempen pada Islam, kita tanya dia, benda ni pada zaman Nabi macam tu kan? Supaya dia lebih praktikal, yang ada pada zaman Nabi itu, sesuatu yang dapat dihayati oleh manusia. Semua orang keluar, siapa nak jadi saintis? Asyik wartawan telefon, Assalamualaikum, Assalamualaikum, nak tanya pendapat tentang setiap ubat yang dikeluarkan ni haram lah halal. Saya kata sebelum saya nak jawab, nak bagi tahu kita semua duduk dalam keadaan haram pasal tak buat ubat tu. Kita bergantung pada orang. Kita asyik jadi pengguna, tak jadi pengeluar. Bila kita asyik jadi pengguna, tak jadi pengeluar, asyik yang dunia dengar, satu bahan keluar, oh Islam pun keluar patuah, haram menggunakannya. Satu bahan keluar besok, dua tiga tak, haram menggunakannya. Jadi kata apa kejadah orang Islam ni keluar haram yang dia tak buat apa pun. Jadi manusia tak boleh terima satu agama dalam keadaan macam ni. Kita kalau keluarkan benda, kita boleh putuskanlah haram ataupun halal. Kerana bahan kita tentukan. Orang ramai hantar email tanya, ini ada sejenis pinggan daripada negeri China dibuat daripada tulang, haram tak halal? Saya tanya, Kak Umar tinggal pun tinggal ni. Bapak bini tinggal lagi. Tuan-tuan, tamu perkara yang macam tu tak payahlah duduk mendetail-detailkan. Pinggan kira makanan. Besok pergi hotel, angkat pinggan tengok. Apa ni?
Ada mazhab banyak dalam hal ini. Tapi kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kambing yang mati, kambing Maimunah, Nabi suruh para sahabat minum manfaat. Maka kata innaha maimunah. Ini mayat bangkai. Nabi kata diharamkan makan dagingnya, tetapi kamu boleh mengambil manfaat daripada kulitnya. Kulit boleh digunakan, sahabat gunakan kulit binatang, isi air, isi apa. Ibn Hazm al-Andalusi dalam Al-Muhalla menyebut sahabat gunakan sikat daripada gading gajah dan seumpamanya. Kata Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, bahawasanya semua tulang belulang ni, kalau sekiranya dia mengeluarkan darah dan mengeluarkan minyak dan dia seumpamanya, maka benda itu ada kesan pada makanan kita, maka yang diharamkan yang itulah. Tapi kalau ia kering, kontang, tak ada apa, tak keluar ke apa, jadi bahan yang lain, maka dia boleh dimanfaatkan seperti mana benda-benda yang lain. Lebih baik lagi kalau kita buat pinggan sendiri. Ha, itu. Ha? Dah tak mahu kok ada pinggan lembu Cina, kita tak mahu apa tulang kambing Australia lah, kita buat pinggan keluar Malaysia daripada tulang ikan. Kita, saya fekah sempit-sempit ni dia susah. Sempitkanlah masalah ibadat, tak apa. Jangan buat ibadat benda yang tak ada nas. Tak apalah. Dalam fik tu, dalam ibadah tu luas pula kita. Membujur lalu melentang patah kita buat. Tak pernah ditanya orang ada nas kita. Adalah masalah fekah-fekah yang boleh disuruh luas dalam amalan, kita sempitkan pula. Yang itu, yang ini boleh ke tidak, yang itu boleh ke tidak. Cucuk ada ubat ni masuk ni, nanti ada ubat tu ada najis sikit, boleh ke tidak? Macam-macam. Dia tanya darah najis ke tidak? Darah najis ke tidak? Ha? Darah tak najis? Ha? Darah najis? Darah duduk dalam badan kita tak najis ya? Darah orang kan najis? Ha? Tak berani bilang kata. Tidak, masuk hospital tak cukup darah, bubur air ya? Kita bubur darah, tambahan. Kadang-kadang luaskanlah fikir mereka. Ha? Syarak dia telah luaskan banyak perkara dia. Jangan terikat dengan satu-satu pahaman yang kadang-kadang tak tahu hukum, tak tahu punca. Wa qala ta'ala Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Muhammad itu Rasulullah dan orang-orang yang bersama dengannya. Siapa yang bersama dengannya? Para sahabat. أشداء على الكفار, keras dengan golongan kufar, yang menentang Islam. رحماء بينهم, dan rahmat di antara mereka. Dengan golongan kufar keras, kufar menentang Islam. Yang tidak menentang Islam, kita tidak keras dengan mereka. Kita berdakwah kepada mereka. Yang tak berperang dengan Islam, kita dakwah kepada mereka. Kalau semua tuan-tuan ini mesti ada kawan-kawan yang non-Muslim. Sebenarnya kita tak tahu berapa kali kita ajak dalam musuh Islam. Ada pun sekurang-kurangnya bagi kepada dia risalah yang baca tentang Islam. Tuan-tuan, dunia keliru. Kalau tuan-tuan kita duduk di Barat, ataupun duduk di Eropah, atau di Jerman, atau di mana, kita baca berita. Kita baca berita tentang negara orang Islam. Kita baca berita, soal khabar, tentang Iraq. Apa kita dengar? Dahlah kena bom sepasai. Sama-sama sendiri, orang ni bom, orang ni, orang ni bom, orang ni, orang ni bom, orang ni. Baca Pakistan, kerajaan Pakistan bunuh orang Islam. Orang Islam Pakistan perang dengan kerajaan Pakistan. Baca Indonesia, bom, beberapa tempat. Baca mana ni? Baca Selatan Thailand,
bergolak di wilayah orang Islam. Baca Filipina, cerita orang Islam. Baca Mesir, miskin, tak ada rumah, kencing di mata jalan, tak ada peraturan. Pejabat pukul 8, datang pukul 11. Buat kerja setengah jam, minum teh, keluar pergi. Rasuah cukup tinggi di Mesir. Harap-harap yang balik Mesir tu, tak buat panggil Mesir. Mesir teruk. Morocco teruk. Negara-negara Arab macam tu lah. Jalan dua, satu laluan dia boleh buat 5. Tak ada peraturan. Tentu nak kereta api di Mesir, dia boleh berhenti. Dia kata apa ini? Berhenti. Ni, driver kereta api pergi beratur beli roti. Bukan buah main cerita, betul ni. Manusia zaman batu pun tak terfikir. Patutlah Fir'aun merempah panggali dulu ni. Tak ada peraturan. Pergilah tuan-tuan nak cari tengok. Hancing mata rata. Bukan ada peraturan. Negeri-negeri miskin. Pergi ke Pakistan, turun daripada airport. Orang boleh tengok, orang minta sedekah. Di Indonesia juga sama. Kalau kita duduk di negeri barat, tinggikah perasaan kita hanya dengar cerita orang Islam, nak masuk Islam? Kalau taklah kerana ada Quran yang boleh kita baca sendiri. Dunia akan menganggap Islam memang satu agama yang sangat kebelakang. Kita kena bayang dalam keadaan yang begitu keliru inilah munculnya cerita murtad umpamanya. Dalam keadaan yang sebegini, tiba-tiba kita bukan nak solve cerita murtad dan selesaikan dia. Kita cakap kita nak pancung kepala dia. Lagi satu kali mereka keliru. Ada orang hantar satu orang perempuan, saya tak tahu sejauh mana cerita, tapi saya dengar dia buat satu ucapan di Amerika. Dia tukar agama. Karena dulu dalam Malaysia ni, katanya keluarga bapa dia kaki botol apa semua, tak ada orang ambil berat. Sebenarnya nama dia apa? Hasna. Tak tahu cerita. Tapi dengarlah, saya dengarlah rakaman tu. Saya dengarlah apa dia cerita, macam mana mereka tu agama Kristian begitu ambil berat tentang dia dan sebagainya. Dia itu masalah orang Islam sendiri. Ajar ruhama bainahum, rahmat, Nabi ni rahmat sama-sama orang Islam. Pergi masjid, tu imam pusing saya. Anak siapa ni? Ya? Pergi gereja, orang kata orang ambil berat. Kita tak tahu. Pergi pejabat agama, masjid datang minggu depan, saya banyak kerja. Pergi ke gereja, pergi ke pusat lain, orang datang tolong. Manusia keliru. Dalam keadaan keliru yang kita tak selesaikan masalah syubhat, masalah kekeliruan, syukuk, masalah manusia syak dengan agama, kita tak pergi kepada step ni semua, penceramah kata, menurut hukum Islam, kita naklah memancung orang murtad. Ketika negara miskin, manusia tidak ada makan, tiba-tiba anda nak memotong tangan pencuri. Ketika keadilan tidak diberikan, anda nak memotong tangan manusia yang ambil untuk mempertahankan diri. Kita tidak bijak dan mempamerkan hukum syarak. Sebab itu saya tidak anti mana-mana parti politik. Tapi anda mesti mengubah strategi anda. Bukan untuk kursi anda, tetapi untuk kembali orang memahami agama. Kembali memahami agama itu bagi betul. Dan ini adalah perkara yang besar untuk kita semua faham. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah saya ada. Biasanya saya datang macam sikit ya. Saya mulai berhenti. Tapi selalu kita tak tanya kau lah. Ada warna Mesir baru pegang anjing, boleh tak kami salam dengan dia?
Tentu orang kata baca dalam hadis Nabi, ada Nabi sebut tuqta' as-salah bi mururi al-mar'ati wal kalb al-ashwad. Sembahyang itu wal himar wal kalb al-ashwad. Sembahyang itu terputus. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim dan Ahmad bin Hanbal. Sembahyang itu terputus disebabkan lalunya wanita. Kerana wanita bila lalu putus khusyuk. Isteri sendiri itu lainlah kan. Lalu kenalah. Lalunya himar putus khusyuk kerana ada unsur syaitan. Duduk lalunya al-kalbul aswad, anjing hitam. Sahabat tanya, ma babu al-kalbul aswad min al-abyadi wa min al-ashfar. Apa masalah kalbul aswad min anjing hitam, anjing putih, anjing ini. Kata Abu Zar, kau tanya aku, aku dah tanya dah Nabi. Nabi kata, al-kalbu aswad syaitan, kalbu aswad itu syaitan. Maksudnya, syaitan selalu menyerupai anjing hitam. Solidkah? Ini khabar Nabi, kita terima. Tapi yang pentingnya, hadis-hadis menunjukkan kadang-kadang anjing lalu dalam masjid Nabi. Dalam menunjuk anjing berkeliaran, mereka melintas. Dan kita tahu bahawasanya, dalam surah Al-Ma'idah, kita dibenarkan untuk menggunakan anjing untuk cuma kalau dia menjilat itu bekas terkena jilatan dia, dibasuh sebanyak 7 kali dan terkeringkan. Kita tak payah tanya lah bila salam dengan Nabi Muslim sebut, you mau salam ni tak apa tangan anjing don't be stupid like that. Kacau tuan-tuan. Orang selalu menyeduklah juga. Kita tak payahlah tanya benda yang kita tak nampak. Benda-benda yang memberat-beratkan hukum. Senormal dia pergi jalan. Kena air dalam kolam. Dia nak ambil. Orang ikut dia ni tanya kolam ni pernah binatang. Ada nanti baru masuk. Mama tak tahu tak jawab. Benda tak nampak, tak payah cari. Kita ambil perkara yang zahir, yang halal, halal. Dia mahu orang jamu kita makan, tak payahlah. Pakcik, Assalamualaikum, tanya sikit, pakcik minta maaf saya ni. Dah menaju agama ni lain. Nak kena tanya sikit lah. Ini, pakcik beli lauk ni, duit halal ke tak halal? Apa benda lah kita nampak. Benda tak nampak tak payah. Nabi menerima hadiah daripada orang Yahudi, menerima hadiah daripada maharaja-maharaja, terima. Selagi itu bukan rasuah, kita terima. Orang kita kena benda macam tu dia dia ketat. Tapi benda yang terang dia tak ketat. Seperti riba. Riba orang tak ketat. Sedangkan Quran kata, Quran istihara. Fa in lam taf'alu fa'lanu bi harbin min Allah wa rasulih. Jika kamu tak buat, tak berhenti dengan riba, diistiharkan perang dengan Allah dan Rasul. Peperangan dari Allah dan Rasulnya. Ada lagi. Wa dharu ma baqiya min ar-riba. Suruh kita berhenti semua baki-baki riba. Riba tu Tuhan Allah dan Rasul perang. Kerana riba dunia ketiga ditindas. Dalam dunia ni menurut apa Profesor Muhammad Yunus apa atau bank ni di Bangladesh yang dapat Nobel Peace apa Prize tu, kata dia bahawa dunia punya kekayaan, satu patih dunia punya kekayaan 96% pergi kepada 40% manusia. Itu manusia golongan kaya dan dunia. 6% dikongsi oleh manusia-manusia miskin. Yang 6% itu dimakan oleh 60% manusia yang lain.
96% pergi pada 40% manusia yang ada standard hidup lah. Bagi 600 dapat 60% manusia yang kesemuanya dalam keadaan melarat. Ini semua akibat sistem bang. Sebab tu sehingga ke akhir hayat nas Al-Quran menyebut tentang riba. Nabi sehingga akhir menyebut tentang riba. Kerana riba kita jangan tengok 10 sen tu, 5 sen tu. Kesannya apabila dia apa sistem bermula daripada kecil. Tapi apabila dia membesar, kesannya terhadap dunia ni inilah yang berlaku. Manusia miskin, poverty, kepakiran, kemiskinan. Dia berabad dunia Islam bertindak dan mereka terpaksa berhadapan dengan riba. Ada keluarga yang melampau dengan kebalahan. Sama nak perang ke mereka? Marahlah kepada yang melampau tu. Kita bawa perang dan tak akan bicara. Jadi tentu Allah Ta'ala minta pelihara kita. Ramai orang Melayu kan? Harta Melayu yang tak dituntut menurut apa raya-raya amanah-amanah. Bilion kan tak? Berbilion-bilion. Oh, belum bilion lah. Orang Melayu tak tuntut apa. Sebab berbalah dia mabik eh. Tak boleh tuntut dana, tak boleh tuntut duit bank. Tak boleh berdamai. Tak boleh diselesaikan. Di kampung berkelahi kena dua ekar tanah 7 tahun tak cakap. Abang adik yang dulu membesar di rumah yang sama, pergi sekolah sekali, makan nasi di tangan ibu yang sama, duduk dalam meja yang majlis yang sama, tanggung kesusahan di keluarga yang sama, bila membesar bermusuh kerana harta 2 keping tanah yang ditinggalkan oleh mak bapak. Sebab ini menyesal. Agama dia tolong bagi. Masalah hapus saka ni dia tolong bagi. Ini pembahagian dia bagikan. Supaya saya, siapa yang bagi ni? Pandai-pandai bagi. Allah bagi. Semua peruntukan ni Allah bagi. Banyak ni, banyak ni. Selesai, jangan balas. Siapa nak salahkan Allah? Tapi kamu berbalas pasal harta. Bergolok kerana harta. Dan ini dah perkara yang pelik. Putuskan hubungan saudara mara. Ada yang tak balik kampung 7 tahun lah. Aku benci lah. Dia duit di bank. Dia ada bank pada tanah tu. Tanah tu kalau dapat tu, kadang-kadang tak boleh. Yalah hak dia. Tapi kita begini. Yang bak tanah ni, bak tanah. Kita tak setuju dengan awak bak tanah, awak tak betul. Kita kata ke abang kita misalnya. Tapi awak sebagai abang saya dan orang Muslim, saya kenduri panggil awak. Awak kenduri saya pergi. Pisahkan dua perkara itu membeza. Kita pun dalam hidup. Saya jadi apa pun. Ada orang tokoh yang saya tak setuju. Tapi kita tak setuju dalam bahas je lah. Dan isu jumpa tak ada masalah. Dia belanja, kita makan. Dia tak belanja, kita belanja dia. Kan? Tak ada masalah. Tapi nak masak muka, susah hati, tidur, pening saya tu. 6 hari tidur tak enak. Sebab untuk mikir mesti perlu. Buat apa? Perlu tak ke? Fikir ni kontrak awak tu mau sambung ke tak? Kontrak saya kan saya tak kira. Kita barang kan tak nak ilmiah, tak nak ilmiah. Ya awak nak pening lah saya buat. So, situasi di Palestin. Hamas dan Fatah. Saya terpulang lah. Orang kata Fatah ni lah tali barut dan sumpamanya. Ya, kita menyokong perjuangan Hamas. Dan kita rasa dia lebih setia daripada agama dan pada rakyat Palestin. Tapi saya tengok dalam TV, beberapa kenyataan pimpinan Fatah membantah pimpinan dia yang dianggap sebagai tali barut Yahudi, iaitu Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan. Pimpinan Fatah negeri mengisytiharkan suri ini adalah pengkhianat umat, pengkhianat agama. Ini menunjukkan adanya orang Fatah sendiri, mereka memang berkhidmat untuk negara mereka.
dan ada kesedaran tentang agama mereka. Jadi kita jangan pukul bohong gitu. Semua orang patah adalah salah. Saya ingat kita kena adil. Saya tuan-tuan tak tahu, saya tak mau masuk dalam parti politik kita. Tapi tuan-tuan, kita kadang-kadang bila kita duduk pada parti A, kita tengok orang parti B semuanya jahat. Dan itulah mentaliti yang diberikan kepada kebanyakan penyokong kita. Demikian orang parti B pun sama. Tapi kalau kita pergi berkawan dengan dua-dua parti ini, pimpinan mereka, kita akan dapati kesemua orang ini adalah bahagian-bahagian kebaikan dia. Tentu kita tengok, sehingga orang yang orang kata jahat macam mana, tapi kita sembang dia, kita kata, oh dia tak bagus. Tapi ada sudut yang dia bagus. Adil. Wala tabkhasun nasa asya'ahum. Jangan kamu timbang tak adil. Jangan kamu jadikan tak betul hak-hak manusia ini. Kalau kita kata dia ni langsung tak ada kebaikan, tak boleh percaya, tak habuk pun. Jangan. Tokyo nombor ekor pun boleh percaya juga kadang-kadang. Ini kawan Islam. Kan? Apakah hadis melihat Rasul mempertahankan hadis Mustafa, hadis Mustafa harus ada pertahanan hadis palsu. Itu kita dah hurai. Mustafa ni hadis salam. Kena tak pun salam Rasul untuk masuk syurga. Ada orang salam dengan Cina Umar kata masuk syurga. Cina Umar kata, kau salam aku untuk syurga. Kena salam Nabi. Apa ada beberapa kata? Tak mahu kata. Ini malam satu Indonesia. Mereka buat majlis untuk kata salam. Banjari mana. Mari untuk salam. Kata dapat salam dia masuk syurga. Pasal tangan dia pernah salam Nabi. Boleh kita percaya? Suka dia pergi jual ubat di tepi jalan Masjid India. Kalau itu utara dilancar, tanya saya boleh ke utara. Nanti saya akan jadi menteri besar. Dan orang politik marah. Orang menteri besar. Tentera Islam yang terkorban dan nahas nuri ketika latihan. Kita mengharapkan Allah Ta'ala beri pahala pada mereka. Masa terkorban dengan urusan mempertahankan negara orang Islam. Tentuan kita jangan jadi. Semua orang berkata, ini semua tentera kita ni mati kata. Ini bukan negara Islam. Tentuan. Isu negara Islam. MCA. Sebut ni. MCA kata Malaysia bukan negara Islam. Ada parti tertentu sokong MCA. Malaysia bukan negara Islam. Sama naik lah tuan. Tapi tuan-tuan kena tahu MCA kata tu bukan kerana MCA tu ahli fiqh. Kau MCA tu pergi ambil pengajian siasah syariah politik Islam atau setelah MCA kaji-kaji Quran, MCA tak berhati, dia kata tak tepat dengan Islam. Bukan itu maksud MCA. Apa maksud MCA? MCA mempunyai maksud supaya penekanan-penekanan Islam yang nak dibuat di negara ini tidak patut. Kerana hendaklah disamakan Islam ini dengan agama yang lain. Adakah patut kita orang Islam pergi sokong benda ini? Adakah patut? Tentang kita jangan tak sedih. Kita walaupun katalah kita ada kepahaman apapun, kita jangan sokong benda ini. Dia mempunyai maksud yang lain. Kalau tanya saya kata Malaysia negara Islam. Tetapi ada kecacatan-kecacatan Islam yang tak disempurnakan. Lebih baik. Kalau kita kata satu orang mari, dia dah kata dia Islam. Tak apa, saya tak mahu awak kafir. Dia kata dia Islam, saya kata dia Islam. Tapi kalau awak semak Islam, awak kena puasa. Bila dia tak puasa, kita kata ini orang Islam yang cacat. Lebih baik. Bila dia kata, kita tak boleh panggil satu Ramadhani. Ini bulan Ramadhan, orang panggil dia tak nak puasa. Dia kata, ni gila kan? Saya tanda tangan 8 juga sembah. Ini bukan yang ada. Dia agama yang lain.
Tapi bila kita kata Ramadhan Syami dah masuk Islam, kita kata Ramadhan Syami ni bulan puasa, pasal buat tak puasa. Betul lah kan? Jadi bila kita nak minta dilaksanakan Islam, kita tentu tahu orang yang kita minta tu mestilah orang Islam. Dan kita jangan kita syok je lah, tapi kita silap nanti. Kita jangan silap. Bijaklah dalam perkara ni. Ada orang kata Al-Quran itu ada khadam yang menjaga. Khadam apa? Kalau khadam tu untuk siap masjid, tolong susun dia tak apa. Kalau kau baca ayat tertentu datang khadam Quran, itu semua khurafat dan kawut maut. Inilah ni percayai oleh semua orang. Ada yang baca qul huwallah 1000 kali, khadam datang. Kalau ada khadam datang, tak hantar pergi suruh buat di masjid yang tak siap. Siapa yang melihat, orang yang melihat Rasul masuk syurga, tak ada hadis demikian. Nabi hanya menyebut bahawasanya adanya kebaikan kepada orang yang pernah melihat, orang yang melihat aku. Umat yang pernah melihat. Ini melihat dalam arti kata, ini disebut oleh Ibn Kathir dalam Al-Ikhtisar Ulumul Hadis. Iaitu, maksud melihat ini maksud masa berguru dengan sahabat. Kalau takat melihat sahabat masuk syurga, lihat duk perang sahabat pun tengok sahabat. Lihat nanti pun belum tentu masuk syurga. Lagi tidak beriman dengan Allah. Mendusunya sallallahu alaihi wasallam iman yang sebenar. Benarkah Imam Muslim dan Imam Nawawi bersaudara? Jawab benar. Imam Muslim ni tuan-tuan tahu 200 lebih. Ini Imam Nawawi tahun 600 lebih kat tujuh akhirnya. Saudara ni, ramai kita bersaudara. Tanya saya pun saya saudara. Nak di Ketua Adam tu boleh bawa. Saudara. Saya. Pengebom berani mati, jihad atau maksiat? Saya dah jawab dulu. Dia bom apa? Entah bom berani mati. Kalau ada peluang untuk kita bom gitu saja, kenapa kita harus bom diri? Kenapa kita nak bunuh diri? Artinya kalau dia terpaksa bawa bom yang mempunyai risiko terpaksa mati. Kerana tidak ada pilihan lain. Jika dia tak lakukan demikian, ramai orang Islam akan mati dalam masa yang terdekat. Tapi itu boleh diberikan pengecualian. Saja-saja dia kata aku nak buat berani sikit, itu tak ingin masalah. Dan kalau nak tengok dia nak buang apa? Takkan nak pergi buang bangunan hotel, takkan nak pergi buang ni. Ini itu mustahil. Di mana benda ni diperkatakan? Hadis mengatakan, Syiah kata, umat takkan sesat hadis Muslim selagi mana berpegang dengan kaum keluarga Nabi. Kan? Iaitu israti, wa israti dan kaum keluarga tu kata Nabi. Kita pegang pada kaum keluarga Nabi yang mengikut Nabi SAW. Al-Imam Syafi'i juga kaum keluarga Nabi SAW. Dan Abu Bakar dan Ali dan juga ramai di kalangan para sahabat kaum keluarga. Aisyah kaum keluarga Nabi juga. Ada juga orang yang bukan keluarga Nabi tapi tak betul. Entah berapa mana, entah berapa ramai syait-syait yang bukan nama saja. Apa pandangan tentang surau-surau yang memasang kecek-kecek Quran sebelum azan? Saya mencadangkan supaya tak dilakukan demikian. Dulu al-Imam Ibnu al-Imam Al-Jauzi Abu Faraz Al-Jauzi rahimahullah taala, dia mengkritik orang pada waktu zaman dia tak ada mikrofon lagi, tak ada speaker. Dia orang sebelum mayang subuh dia ada bacaan. Macam-macam lah selawat tu dia kritik. Ganggu orang tahajud, ganggu orang terasam, ganggu orang ustaz. Syiahnya azan saja. Sedawak, jadi yang tak mau dengar Quran lah. Bukan. Benda ni benda pilihan, jadi kita dengan paksa orang.
Azan satu kewajipan. Azan kita bagi orang rumah. Kena ada orang dia tak boleh dengar anak dia. Saya ada satu tempat. Orang Melayu. Quran pasang masjid kuat. Anak ada pukul 5, 5, 6. Mungkin 5 anak dia nanti terkejut je. Anak kecil dia. Kuat dia tak budak-budak. Jadi dia ganggu dia. Dia nak tegur masjid. Dia tak bangun. Awak ni dah nak murtad. Imam main tawai tapi dia tengok kerana tak apa telah berlaku A'ashah telah Syakwa yang telah mengimami A'ashah dan membaca daripada Mas'ah tak dibantah oleh A'ashah radhiyallahu anhu. Dia boleh tengok, boleh bisa ingat dia boleh tengok daripada Mas'ah. Bila seorang Islam pakai kulit khinzir, ring jaket dan sebagainya, khinzir ni khilaf yang besar. Majoriti ulama kata kulit khinzir tak boleh dipakai. Kerana saya sebut majoriti itu kerana ada segelintir yang kata yang haram ialah daging, kulitnya dan atas yang lain daripada khinzir itu boleh digunakan. Tapi ada kerana benda ni syubhat yang besar, kita eloklah benda ni. Elok benda ni. Banyak di kulit lain boleh pakai, dia khinzir buat apa benda. So no. Ada orang untuk KL. Dia tanya, Kak, bewok ni makan bewok. Dia kata, habis lauk di KL ni, mari ambil bewok. Soalan ni memang tak ada beza banyak. Telur ular bukan telur ular. Telur ular, bukan saya masalah boleh tak boleh. Tapi masalah, kau nak makan kah? Ha? Telur penyu pun telah tak habis. Telur ular. Tanya lah benda yang boleh buat kecil faedah. Saya dulu masa belajar matematik. Saya belajar. Tak boleh pergi sebahagian dia. Kalau tak, aku tak faham benda ni tu. Ada boleh buat bangunan dengan benda ni. Maksudnya begitu. Benda sebenarnya boleh. Tapi artinya, kita tak nampak jalan. Apa yang boleh ditampung? Berduaan, tigaan ni. Kita sampai tak tahu akhirnya nak ke mana. Kan? Benda tu biarlah praktikal. Nak tanya, boleh makan ni. Boleh makan ni. Boleh makan. Benda yang tak ada. Kalau kita pergi ke angkasa, kita pakai topi. Kita nak sujud tu jauh. Tak ada orang tanya. Kalau pergi topi, Palestin pun tak sampai lagi. Kita nak pergi angkasa, umur 65. Kalau ujian pun tak lulus. Dua doktor tu pun punya susah nak lulus. Dia nak pergi angkasa nak pakai topeng. Hanyalah benda untuk kaedah. Lain kali. Ini wasting time. Okay, insyaAllah besok kita akan jumpa semula. Semula di Kelab Bapak Imat Awang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.